Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Pediaku ID. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat PowerPoint, presentasi PowerPoint dengan menggunakan transisi mode dan juga zoom. Untuk contohnya kita akan lihat seperti ini. Jadi ini saya menggunakan tema night cam, terus kita klik. Selengkapnya dia akan memberikan efek transisi seperti ini. Lalu sini sih kita akan zoom ke slide ini, kita klik lagi untuk back. Terus saya tekan next aja, dia akan geser seperti ini, atau bisa menggunakan toggle yang ada di bawah. Terus zoom lagi, terus back, terus kita geser, bisa pakai ini atau next di keyboard juga bisa. Seperti ini teman-teman ya. Ini sangat menarik untuk teman-teman bisa pakai untuk membuat presentasi yang menarik gitu ya, yang out of the box. Oke teman-teman, untuk cara membuatnya kita langsung menuju ke tutorial. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki template yang menarik dari Pediaku ID, ya, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Kita udah taruh di sana. Di sini kita menyediakan berbagai macam jenis template, mulai dari harga yang 25 ribuan dan yang termahal adalah 37 ribuan. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya, mulai dari slide zoom, terus ada animasi biasa, ada yang mob, ada yang scroll ya, ada yang morph, ada yang slide zoom mob yang kompleks. Sini silakan teman-teman yang ingin memiliki template-nya langsung, dan sini juga kompatibel dengan berbagai macam jenis PPT-nya, mulai dari 2016, 13 juga ada ya nantinya. Ini saya contohkan, ini misalnya diklik di sini ada preview video cara apa preview video template-nya, terus ada cara pembayarannya juga, pembayaran pakai apa, terus ini ada juga video cara pembayar otomatis. Jadi setelah bayar teman-teman bisa langsung download otomatis, nggak perlu pakai konfirmasi pembayaran ya, asalkan sudah selesai pembayaran. Oke teman-teman, silakan yang ingin memiliki template-nya langsung dari Pediaku ID. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini kita udah kembali ke tutorialnya, ini di PowerPoint. Disclaimer dulu, ini saya menggunakan PowerPoint 2019 karena di 2019 ada transisi morph dan juga ada zoom. Untuk di bawah 2019 belum bisa, jadi teman-teman yang belum menggunakan mohon bersabar, mungkin nanti saatnya udah teman-teman menggunakan bisa menonton video ini kembali untuk membuat presentasi yang seperti ini. Oke, untuk bahan-bahan ini saya menolotnya di Freepik seperti biasa, seperti video sebelum-sebelumnya saya selalu menggunakan Freepik. Entah Freepik, ada juga yang Storyset, ada juga yang dari Fictasy. Jadi ini saya menggunakan Freepik seperti ini. Saya menggunakan kata kunci Cam Flat Illustration. Kalau teman-teman menggunakan pengen pakai tema lain misalnya pantai atau pegunungan, sok silahkan, sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Terus ini di-download, di-ekstrak, dan dimasukkan ke PowerPoint. Nah, untuk gimana caranya, itu saya udah ada buat video khusus. Teman-teman bisa nonton video yang di atas ini, silahkan diklik. Di situ udah dijelaskan bagaimana cara memasukkannya ya, mendownload dan memasukkannya. Oke, langsung aja kita menuju ke PowerPoint lagi. Kita akan mulai menyusunnya, mulai membuatnya. Sini saya buat blank. Oh ya teman-teman, ini sudah ada warnanya ya, karena saya menggunakan tema camping. Kalau teman-teman juga menggunakan warna tema camping, teman-teman bisa screenshot layar ini, nanti ambil warnanya. Jadi kayak gini contohnya, screenshot gitu ya, ambil gitu, terus dipastikan di PowerPoint. Teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan cara seperti ini. Misalnya ini ada shape seperti ini, terus save fill, yang airdrop arahkan, tet, nah dah sama itu ya. Oke, kita akan langsung, pertama-tama saya copy aja langsung yang ini, mungkin sama orang juga sekalian, saya paste di sini. Terus ini saya ke bawahkan. Tadi sini kayaknya saya ada naruh sebuah bintang-bintang. Ini saya copy, saya paste lagi, Ctrl V. Terus ini saya bawa send to back ke bawah kayak gini. Terus saya akan membuat teks. Mungkin langsung aja biar cepat saya ambil dari sini, naik camnya aja sama selengkapnya. Saya copy, pindah, saya pastenya pakai yang ini biar sama. Kalau udah, slide berikutnya. Sini new slide, pakai blank lagi. Mungkin di sini saya akan mengambil beberapa dari sini yang saya ambil, yaitu daun, terus beberapa awan. Awan ini ya, saya copy, terus saya paste di sini. Terus ini saya geser ke sini, ini geser ke sini, awannya geser-geser dikit. Daunnya mungkin ini agak gede dikit, taruh sini, dan ini kita warnakan gelap aja, kayak gini. Itu terus saya akan membuat
sebuah bukit gitu ya, dari shape bentuk lingkaran seperti ini. Jadi dia kayak seolah-olah ini adalah sebuah bukit gitu, teman-teman ya. Ini kurang gede, kita tarik dulu. Mungkin seperti ini. Nah, ini awannya mungkin diturunkan, menyesuaikan gitu ya. Ini saya pakai warna gelap kali ya. Oh, nggak usah, pakai warna warna ini. Warna ini aja kali. Sorry, yang ini. Ini saya send to back dulu. Ini awannya juga send to back seperti ini. Nah, mungkin ini saya duplikat dengan Ctrl D. Ctrl plus D gitu, teman-teman ya. Saya gedein dikit, mungkin saya taruh di pojok. Coba kita cek dulu. Kayak gini ya. Nah, kalau udah jangan lupa bintang-bintangnya. Kita copy dari sini aja, lalu paste di sini. Teman-teman, ini kan saya menggunakan tema camping, teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan konsepnya aja cara buat gitu. Jadi teman-teman silakan, misalnya nggak naik camp bisa, apakah itu pantai berarti pohon-pohon kelapa, terus ada apa namanya pasir, air pantai, air laut gitu. Jadi ini sesuai selera aja teman-teman, misalnya mau bikin slide-nya gimana, nanti kita akan belajar gimana cara membuat efek morph-nya dan juga zoom-nya seperti yang dicontoh di awal tadi. Oke, kalau udah kita akan membuat isinya. Mungkin isinya saya langsung ambil dari sini aja. Isi slide-nya teman-teman ya, saya copy aja dulu, ntar saya jelaskan. Saya paste aja di sini langsung. Terus ini saya tambahkan section, klik kanan add section, isi materi, enter. Nah, ini saya unhide dulu, klik kanan hide slide jadi unhide. Nah, di sini ini teman-teman, jadi ini menyesuaikan warna yang di atas juga. Jadi warnanya biru, terus ada bintang-bintang. Terus saya bikin teks. Bikin teksnya bertipe teks biasa aja. Insert, shape, ini ya, text box. Dah, bikin teksnya apapun itu sesuai selera teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan PowerPoint gitu teman-teman ya. Oke, terus saya bikinkan icon-icon, bukan icon sih, apa, poin-poin gitu ya, 1, 2, 3, 4. Terus ini ada icon juga, saya insert, pilih icon. Ini PPT 2019 juga teman-teman ya. Pastikan ini Microsoft PowerPoint, bukan WPS PowerPoint ya. Saya akan menggunakan cam, ya udah saya klik cam lah. Kalau ada, kalau nggak ada mungkin pakai yang lain gitu ya, menyesuaikan. Mungkin ini insert, dia akan warna hitam. Lalu graphic fill, kita pilih yang putih, kita menyesuaikan. Kalau saya sih suka putih kalau lawannya gelap. Kalau teman-teman pengen warna merah, biru, hijau, sok silahkan gitu ya. Kayak gitu. Terus ini saya ambil lagi nih yang ada di sini, saya pindah ke sini, tinggal di flip nih, di rotate, di flip aja ya gitu. Orangnya masukkan juga. Ini saya download di Freepik juga teman-teman. Bebas teman-teman mau bikin yang kayak gimana, silahkan. Nah, ini contoh satu slide. Kalau misalnya teman-teman bikin banyak slide, silahkan mau berapa. Tapi kan normalnya paling ya 5 yang 4, 6, jadi nggak yang, jangan sampai puluhan teman-teman, itu tidak interaktif PowerPoint-nya, sangat apa ya, monoton nantinya. Jadi buatlah sepadat mungkin, seinteraktif mungkin gitu ya. Ini juga saya buat kayak gini nih. Nah, ini saya langsung aja masukkan karena nanti ini yang pengen saya buat. Cuma nanti teman-teman misalnya pengen buat dengan tema lain, kan berarti teman-teman harus membuat sendiri sesuai selera sendiri gitu ya. Nah, anggaplah ini sudah selesai sesuai selera saya dan juga selera teman-teman, kita anggap udah. Kita akan lanjut ke pengaplikasian morph dan zoom. Ini mungkin kita delete dulu, di delete, yang ini juga di delete. Nah, kalau udah yang ini di slide 1, kita akan select semuanya, sorry, kita akan pilih semuanya, tekan di mouse kiri terus di drag gitu ya. Bintangnya jangan lupa tekan shift, pilih. Nah, terus kita Ctrl C, tekan Ctrl plus C gitu ya. Terus paste di sini, tekan Ctrl plus V. Terus digeser, tekan shift dulu, tekan shift, klik objeknya, semua objek ini satu aja pilih, terus digeser ke atas. Set, kalau belum digeser lagi sampai enggak kelihatan kayak gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa di sini menaik nurunkan. Jadi ini saya turunkan sedikit sampai sini. Sini gitu ya. Terus tadi kan udah nih. Nah, sekarang yang di slide 2 ini kita kecilkan dulu. Yang di sini pilih semua, bintang-bintangnya jangan lupa.
Ctrl plus C, pindah ke slide 1, perhatikan sebelah sini. Ctrl plus V, terus geser ke bawah. Geser ke bawah lagi. Geser ke bawah lagi. Sampai nanti dia nggak kelihatan di bawah ya, teman-teman ya. Oke. Ya, sudah. Jangan lupa transisi aktifkan morph. Yang ini juga morph. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini, kita klik next. Dia akan seperti ini. Nah, gitu. Itu udah beres yang masalah morph. Terus kita akan memasukkan zoom di sini. Jadi insert. Saya di sini kayak link gitu ya, kalau karena di sini saya ada tingsel. Kalau teman-teman nggak ada tingsel, nanti dia akan langsung nih ada kayak gini, zoom gitu. Pilih aja yang slide zoom, bukan yang section zoom. Terus masukkan 3, 4, dan 5. Insert. Lalu di sini di zoom bordernya saya no fill. Terus saya pakai efek yang ini biar ada kayak pantulannya ke bawah gitu. Terus digedein. Ya anggaplah segini. Terus kita susun. Ini tadi di akhir, ini di tengah, ini saya taruh tengah-tengah aja dulu sekali ya. Nah kalau udah tersusun kayak gini, kita klik dulu slide yang ini di zoom, pastikan return to zoom, yang ini juga return to zoom, dan yang ini juga return to zoom. Nah kalau udah, ini slide 2 nya kita duplikat dengan klik kanan dan lalu kita klik duplikat slide. Nah lalu yang di slide ini barulah kita geser. Lalu ini kita geser, tekan shift dulu, terus pilih ini dan pilih ini. Tetap ditekan shift nya lalu ini kita geser. Ini saya akan bawa ke tengah. Oke, kalau udah pas di tengah, yang slide 3 ini diduplikat lagi, klik kanan terus di duplikat slide. Nah yang di slide 4 baru kita geser lagi agar yang ini slide ketiga ini taruh di tengah-tengah. Tekan shift, pilih semuanya lagi lalu kita geser. Nah kalau udah seperti ini, jangan lupa slide 2 ini transisinya morph juga sudah, slide 3 juga morph, dan slide 4 juga morph gitu ya. Ini sekarang udah beres. Mari kita lihat seperti ini. Kita klik next aja, dia akan seperti ini. Lalu kita pilih yang zoom ini, dia akan zoom. Klik, dia akan back. Kita klik next, dia akan geser. Terus kita pilih lagi, klik untuk zoom, klik lagi untuk back. Kita klik next. Ini saya klik mouse ya, klik mouse di zoomnya gitu ya. Kalau udah klik lagi di layarnya ini pakai mouse, saya pakai mouse. Udah, ini udah beres. Misalnya kalau back dia akan geser gitu. Next untuk geser juga. Nah, untuk menghindari kalau back dia malah nanti ngezoom kayak gini contohnya, dia malah ngezoom padahal kita pengen back, maka dibuatlah toggle. Toggle jar. Toggle tuh yang seperti ini, teman-teman ya. Nih. Saya copy aja langsung. Cara bikin toggle-nya sangat gampang, teman-teman. Saya pakai bullet-bullet aja, tekan shift. Nah, udah ganti dah warna putih ke warna apa. Terus disusun, terus toggle yang enggak ada isinya, fill-nya ya udah no fill. Nah, shape outline-nya putih gitu. Terus ditebelin pakai wake-nya berapa gitu. Gitu. Terus ini juga tadi bikin bulatan, terus saya bikin pakai ini. Jadi kayak gitu, terus diputar seperti itu kurang lebih, teman-teman ya. Terus disusun deh. Terus untuk buat nextnya, nah ini contoh. Jadi ini grup ya. Oh iya, anggaplah ini yang bulat. Harusnya ini sih. Ntar saya zoom dulu. Ini tadi karena gabungan, teman-teman, jadi grup gitu. Kalau dia gabungan di grup, di insertnya dia tidak bisa untuk
actionnya dia nggak bisa, tapi harus diklik lagi. Nah gitu, barulah bisa actionnya. Saya pakai yang next slide. Terus yang bulat juga saya pakai yang ini, next slide juga ya, next slide. Nah kalau mau kembali ya udah pakai yang back. Udah gitu aja teman-teman. Kalau udah selesai, kita cek hasilnya seperti ini. Ini udah ada hyperlinknya belum ya? Oh ada. Selengkap ini saya pakai hyperlink yang next slide ya. Jadi dia kayak gini. Nah, yang kembali ini back kalau nggak salah, kayak gitu teman-teman. Udah, kita akan membaca misalnya presentasi. Udah, kita mulai presentasi itu selesai back. Gesernya pakai toggle boleh, pakai next juga boleh, tapi saya sarankan pakai ini. Jadi kayak gini. Back, terus lagi, tet, nah selesai. Saya tadi nggak pakai ya. Nah, antisipasi teman-teman, yang isi materi ini teman-teman hide aja, dipilih semuanya terus di hide atau hide satu-satu juga boleh, gitu ya. Udah deh, udah jadi, udah selesai. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen punya template ini gratis. Untuk cara mendownloadnya teman-teman silahkan cek di deskripsi. Ini gratis, semuanya gratis. Untuk cara downloadnya silahkan baca caption yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa pakai ilmunya, bisa menerapkan bagaimana cara membuatnya. Sekian dari saya dan terima kasih.